Banjir tudingan selingkuh usai putus dari Amanda Manopo, Billy Syahputra buka suara. Kisah romansa dari Billy Syahputra dan Amanda Manopo memang tidak pernah luput dari sorotan publik. Sempat menjalani kisah cinta dunia milik berdua, hubungan persahabatan Billy Syahputra dan Amanda Manopo tak bertahan lama dan harus kandas di tengah jalan. Kabar keduanya pun hingga saat ini masih menyisakan banyak tanya, karena alasan putus antara Billy Syah diketahui Putra dan Amanda Manopo juga tidak. Maka tak ayal jika kehidupan asmara Billy Syahputra dan Amanda Manopo masih terus dikulik oleh para fansnya. Baru-baru ini, Billy Syahputra angkat bicara soal tudingan yang menyebut dirinya selingkuh dari Amanda Manopo. Tudingan bahwa ia selingkuh adalah salah, isu-isu yang menyebut dirinya bermain cinta dengan wanita lain hanya demikian halnya dengan publik terhadapnya. Tidak. Jadi mungkin putus dari yang sebelumnya, ya namanya juga ya dunia seperti ini, dunia tipu-tipu. Gua ada acara di sebelah, ditreatnya seperti itu. Ujar Billy Syahputra. Meski begitu, ia juga enggan memusingkan soal tudingan atau isu yang beredar mengatasnamakan dirinya. Hal tersebut dibiarkan karena ia mengetahui bahwa dikelilingi oleh berita miring sudah berisikonya bekerja di dunia hiburan tanah air. Tapi gak apa-apa biar orang seperti apa juga, gue terima aja ini konsekuensinya gue seperti ini, ucapnya. Maka dari itu, ia juga tidak peduli jika dicap sebagai pelaku, selingkuh atau hal lainnya karena keyakinan yang tahu kebenarannya hanya ia dan Tuhan yang tahu. Mau dibilang selingkuh, mau dibilang apa terserah, kata Billy Syahputra. Setelah berpisah dengan Amanda Manopo, hingga saat ini Billy terlihat masih sendiri meskipun banyak dikabarkan dekat dengan sejumlah selebritis. Belum nemu jodoh. Ia kan gak tahu namanya juga jodoh jadi, lama, ujarnya, seperti dikutip pikiran tanda hubung rakyat.com dari YouTube TransTV Official pada Sabtu, tanggal 30 Oktober tahun 2021.